Kita balik ke perkembangan seterusnya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan memberi perhatian khusus untuk meningkatkan tenaga profesional dalam industri pemuziuman negara. Menterinya Mohd Din Ketapi berkata kakitangan muzium perlu mempersiapkan diri dalam berdepan masa depan yang semakin mencabar demi merancangkan industri pelancongan negara. Berucap ketika merasmikan sambutan Hari Muzium Antarabangsa di Bandar Hilir Melaka, beliau menyarankan agar pihak muzium mencipta dan memperbagaikan kaedah dalam menterjemah serta mempersembahkan koleksi yang ada bagi menarik lebih ramai pengunjung. Ia selaras hasrat kerajaan yang mensasarkan kehadiran seramai 33.1 juta pelancong sekaligus memperbaiki kedudukan negara untuk berada di tempat ke-10 terbaik dunia sebagai destinasi pilihan utama. Hadir sama dalam majlis berkenaan Ketua Menteri Adi Zahri dan Ketua Pengarah Jabatan Muzium Dato' Kamarul Baharin A. Kasim.